Assalamualaikum. Hai semua. Pada hari ini, kami harap bersama sihat dan sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Jumpa lagi dengan kami, Sakura Cinta. Okey, bersama ni kami tengah duk bakar sosis kemboja. Bukan kami nak kongsi resepi sosis kemboja tau. Tapi kami nak kongsi resepi buat somtam. Nanti somtam tu bolehlah kita makan dengan sosis kemboja ni. Okey, semua untuk buat somtam hari ni, bahan-bahan dia mudah saja. Kami guna apa-apa yang ada kat rumah je lah, termasuk buah betik yang kat pokok kami tadi tu. Okey, di sini ada gula Melaka, ada tomato, cabai Thailand, 3 siung bawang putih, akak ketumbar. Lepas tu kami ada laksa. Kalau tak ada laksa, boleh gantikan dengan bihun ataupun soun. Tapi apa kena rebuh lah. Nah. Lepas tu ada buah betik, ada kacang panjang dan juga limau nipis. Okey, untuk bahan seterusnya ni ada kicap sotong, ada budu dan juga ayam asam jawa. Untuk kesemua bahan ni terpulang pada apalah nak. Kalau nak buat banyak boleh gandakan. Okey, mula-mula kami nak tumbuk cabai, bawang putih, akak ketumbar dengan gula. Tumbuk semua bagi dia lumat. Lepas tu boleh campurkan dengan kicap sotong, budu dan juga ayam asam jawa. Lepas tu kami perah limau nipis bubur dalam ni. Limau nipis ni tujuan dia untuk bagi wangi lah nanti somtam kita ni. Ha. Tapi untuk rasa masam tu terpulanglah kat hampa ni. Kalau hampa rasa tak mau terlalu masam, bolehlah kurangkan ayam asam jawa tu. Okey, lepas tu kami campur juga dengan tomato, kacang panjang dan juga buah betik. Kacau semua bahan-bahan ni, bagi dia sebati rata elok semua. Lepas tu hampa boleh rasa lah. Kalau rasa dia tu memang dah sedap, bolehlah dihidangkan. Okey, untuk sajikan somtam ni, mula-mula kami bubuh laksa di bawah dia. Somtam ni sihat kan, berasaskan sayur-sayur. Lepas tu tak ada minyak pula tu kan. Lepas tu bubuh lah somtam di atas laksa tu dia. Apa tengok, berselera. Kami memang suka sangat makan somtam ni. Kalau satu minggu tu boleh kata dalam 3 kali 4 kali jugalah kami makan. Sedap. Kalau abang tak percaya bolehlah cuba nah. Ni somtam ala-ala kami lah. Lepas tu hampa hidangkan juga dengan sosis kemboja ni. Memang lengkap lah hidangan ni kan. Semua ada cukup. Hampa tengok tu. Kalau mana yang rasa teringin tu, bolehlah cuba tau. Okey, bersama menu hari ni, somtam yang kami sajikan bersama sosis kemboja dah siap. Kalau ada yang berkenan dengan menu hari ni, silalah like, komen dan share. Okey, bersama setakat ini saja perkongsian untuk menu hari ni. Sebelum kami nak mengakhiri, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan dan rahman Allah SWT. Sentiasa diberi kesihatan, dilapangkan fikiran, diberikan ketenangan, dipermudahkan segala urusan hidup, dipermudahkan segala urusan rezeki, dikurniakan zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Okey, semua panjang umur. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.